Saya lanjutkan yang mulia. Kerusakan mata korban bukan sebagai akibat langsung perbuatan terdakwa, melainkan kesalahan dalam penanganan. Kalau terkait dengan luka beratnya yang dikatakan bahwa itu karena salah penanganan, yang dimaksud yang mana? Dokter mata yang menangani saya adalah dokter kornea yang ratingnya terbaik di dunia. Terus maksudnya ada yang lebih bagus lagi gitu? Atau bagaimana? Atau memang dokter ini mau dicela oleh kuasa hukum terdakwa? Tentunya kalau mencela dengan basis pengetahuan yang jelas.